Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan untuk terus membaca dan memurajaah dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram. Semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita dan terutama amal-amal soleh kita, semoga itu semua sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dialah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'ah. Kemudian salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram li fadilati Syekh Al-Alama Al-Hafiz Ahmad ibni Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan seperti biasa kita akan bacakan hadis dan kita masih di Kitabul Jami, namun kita masuk ke Babut Targhib min Makarimil Akhlaq Kita masuk ke bab yang mungkin sudah kita bahas 2 hadis atau 3 hadis dari bab yang baru saja kita baca di pertemuan yang lalu Babut Targhib fi Makarimil Akhlaq. Nah, kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 1538. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Qala mu'allif rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. وأن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه أخرجه البخاري كتاب العلم باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رقم 71 ومسلم كتاب الزكاة Babun Nahyi Anil Mas'alati Rakam 1307 1037. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Dari mu'allif berkata bahwa seorang sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mayyuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bihi khairan, Allah kehendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini bagi kita khususnya mungkin tulabul ilmi, hadis salah satu di antara ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang thamrah. Thamrah min talabil ilmi, yaitu buah dari atau keutamaan dalam menuntut ilmu. Maka oleh karenanya kita tahu bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu petunjuk yang amat mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka hadis yang kita baca terkait ya dari sahabat Nabi yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sabdahnya atau bersabda, barang siapa yang ya dikehendaki atau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk mendapatkan bihi khairan, seluruh kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan sekali lagi sahabat dan saudaraku tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, karena kita tahu bahwasannya ilmu merupakan salah satu di antara prinsip kebahagiaan seseorang dunia dan akhiratnya. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, maka seseorang dia akan ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan benar. Ya, tentu sholatnya juga akan baik, sedekahnya juga dia akan baik, kemudian ya hubungan dia dengan orang tua dia akan baik, kemudian juga muamalah dia dengan banyak orang juga akan baik, dan kemudian ya katakanlah baca Al-Quran dan sikap dan seterusnya. Tentu jika itu semuanya dilandasi di atas ilmu yang nafi, ya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang benar, maka seluruh aktivitas kita juga akan benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya akan benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudaraku yang kami muliakan, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat "Mayyuridillahu bihi khairan". Mu'alif mengatakan di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam man, yaitu syartiyah wa fi'lu syarti yurid wa huwa majzum lakin khurrika bil kasri iltiqa'i sakinain wa jabu syarti yufaqihu fid din. Ya, tentu bagi kita yang sering membaca kaidah bahasa Arab, tentu man ini merupakan salah satu min ahruf yakni syartiyah, dan kemudian fi'lu syaratnya adalah yurid, ya barang siapa yang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki ya untuk mendapatkan ya seluruh kebaikan, dan jawab syartinya adalah yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya mu'alif mengatakan di sini ya'ni idza aradallahu bi 'abdihi al khair, maka jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki terhadap hambanya seluruh kebaikan, faqahahu fiddin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pahamkan, ya akan memahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mu'alif mengatakan ai ja'alahu faqihan fiddin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memahamkan, akan membimbing, akan memberikan taufik seorang hamba tersebut sehingga hamba tersebut faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu beliau mengatakan ai fi ahkamiddin, ai di seluruh hukum-hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hada yashmal ahkamuddin, dan ini mencakup seseorang itu akan diberikan taufik dan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencakup hukum-hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Baik beliau mengatakan al-aqdiyatu wal far'iyah, baik itu perkara tentang akidah atau tentang masalah furu', alatihi al-qaul wal fi'lu, baik itu yang bersumber dengan perkataan ataupun perbuatan, bal al-fiqhu fid din al-muta'alliq bi amil qulub, bahkan juga dia akan diberikan pemahaman dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu juga yang berkaitan tentang amal qulub, yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan hati, wa ahwaluha, atau bahkan kondisi hati tersebut yang kita kenal dengan al-fiqhu akbar, yaitu masalah akidah, keyakinan. Walihada sama ahlul ilmi ilma bitauhid wal aqidah fil hukum akbar. Ya, kita tahu bahwasanya salah satu di antara para ulama menyebutkan kenapa ilmu yang konsentrasi pembahasannya tentang masalah akidah kemudian tauhid itu disebut dengan fiqh akbar juga. Li'anna al-fiqh al-asghar, sementara fiqh al-asghar itu adalah fikih atau keilmuan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yaitu konsennya pembahasannya adalah perbuatan-perbuatan seorang mukallaf, ya wasilatul li akbar, dan dia adalah sebagai wasilah untuk ya fikul akbar, al-muta'alliq bi dzatillah wa sifatihi, yang itu berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Falihadza kana al-fiqhul akbar wa ma'rifatullahi taala bi asma'ihi wa sifatihi. Oleh karenanya fiqh akbar itu adalah fikih yang berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau ingin menjelaskan dan menyampaikan kepada kita semua bahwa di antara tanda dan indikasi bahwa seseorang itu mendapatkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu indikasinya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut, Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut, yaitu memahamkan, memberikan pemahaman bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bila memberikan catatan, Allah akan memberikan taufik tentang pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya beberapa bagian, tetapi mencakup seluruh ilmu atau ahkamuddin, mencakup seluruh agama Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbicara tentang akidah, baik yang berbicara tentang perkataan atau perbuatan atau af'alul mukallifin, yaitu baik tentang masalah fikih itu sendiri. Karena kita faham bahwasanya fikih di sini juga fikul akbar, yaitu tentang masalah keyakinan akidah, bahkan juga berbicara tentang af'alul mukallifin itu sendiri yang kita kenal fikul asghar yang sebagai tadi beliau singgung. Dan intinya saudara-saudari rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi kepada kita semua bahwa di antara indikasi bahwa seseorang dan hamba tersebut mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yufaqihu fiddin, dan ini mencakup segala hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala, baik tentang masalah akidah, baik masalah fikih tentang af'alul mukallafin, berkaitan tentang perbuatan seorang hamba atau mukallaf, maka itu merupakan salah satu kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan itu seluruh kebaikan, bihi khairan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kalimat khairan, seluruh kebaikan. Dan ini mencakup apa saja, baik tentang akidah, tentang fikih, atau tentang yang lainnya, tentang amal yang bersumber dari hati, kemudian perkataan dan perbuatan. Dan ini menunjukkan salah satu di antara indikasi dan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia, dan hamba tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah fahamkan hamba tersebut tentang agamanya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini asas bagaimana seseorang akan baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, berbakti kepada kedua orang tua, kecuali di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Baik saudaraku, kita akan sambung bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Iya, hadis yang baru saja kita dengar dan kita baca merupakan salah satu di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka oleh karenanya, jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, usia yang Allah berikan kepada kita semua, untuk terus memperbanyak, menelaah, dan kita terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar, menuntut ilmu, baik dengan kita belajar sifatnya formal dengan buku-buku muqarrar di kelas-kelas yang mungkin kita belajar yang hari ini bagi teman-teman yang duduk di sebuah universitas ataupun sekolah yang dia belajar dengan masyayikh dan asatidzah ataupun dengan majelis-majelis para ulama, untuk kita terus jangan bosan-bosan menelaah kitab-kitab mereka dan kemudian bertanya, dan ini salah satu di antara jalan yang dengannya kita mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Salah satunya adalah Allah fahamkan kita. Allah akan mudahkan kita untuk memahami yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, karena di antara kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, salah satu di antara indikasi tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sebutkan yufaqihu fiddin, di mana Allah Subhanahu wa taala memahamkan hamba tersebut tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tentang agama Allah bukan hanya sekedar sebagian atau sebagian, tetapi ini mencakup dari aspek ilmu Allah Subhanahu wa taala atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, baik tentang akidah, tentang fikih itu sendiri yang berkaitan tentang af'alul mukallafin dan sebagainya. Dan ini sekali lagi tentu merupakan kebaikan yang amat terbesar yang Allah karuniakan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, jika Allah menghendaki kebaikan buat hambanya, sekali lagi Allah fahamkan hamba tersebut. Allah akan memahamkan hamba tersebut hukum-hukum dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut yang dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin dan kita semua yakin seseorang akan benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zakatnya, baca Al-Qur'annya dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian saudara dan sahabatku yang kami muliakan, di sini muallif memberikan sebuah faidah dari apa yang tadi kita baca. Beliau mengatakan min fawaidi hadzal hadis, dan salah satu di antara faidah yang bisa kita ambil dari bacaan hadis yang tadi kita baca, beliau menyebutkan itsbatul iradati lillahi azza wa jalla, yaitu menetapkan akan kehendak, al-iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seluruh kebaikan, maka di situ kalimat mayyurid ini menunjukkan itsbatul iradah, menetapkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu beliau mengatakan di sini wa'lam anna iradatallahi naw'an, bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, iradatun syar'iyyatun wa iradatun kauniyatun, yaitu iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Fal iradatul kauniyatu, adapun iradah kauniyah, beliau menyebutkan hiya allati bima'nal masyiah. Iradah al-kauniyah, beliau katakan artinya adalah al-masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, aradallahu ay sya'ah, yaitu keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sya'ah. Wal iradatu syar'iyyah, adapun yang dimaksud dengan iradah syar'iyyah bimakna al-mahabbah, yaitu cinta. Fa'arada bimakna ahabbah, berarti arada yang kita maksud adalah irada syar'iyah, berarti beliau mengatakan arada bimakna ahabbah, yaitu mencintai. Wa yajibul intibah li hadzal al-farq baina haqiqatihima, dan tentu kita harus bisa membedakan tentang hakikat konsekuensi dari irada syar'iyah dan irada kauniyah. Ya, tadi beliau telah menyinggung kepada kita semua bahwa iradah kauniyah itu artinya arada bimakna sya'ah, yaitu kehendak. Adapun iradatu syar'iyyah yang beliau maksud adalah ahabba, yaitu Allah mencintai. Dan tentu beliau mengingatkan sama kita, wajib untuk kita perhatikan perbedaan konsekuensi dari kedua iradah tersebut, baik kauniyah maupun syar'iyyah. Maka beliau mengatakan di sini fal iradatu al-kauniyah hiya allati ta'nil masyiah. Adapun iradah kauniyah yang dimaksud adalah masyiah, yaitu kehendak, keinginan. Wal iradatu syar'iyyah, adapun syar'iyyah yang dimaksud adalah ta'ni al-mahabbah, yaitu cinta. فَبَيْنَهُمَا فُرُوقٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ وَالْأَثَرِ الْمُتَرَتَّبِ عَلَيْهِمَا. Dan tentu dua sisi iradah ini memiliki perbedaan baik dari sisi hukum dan pengaruh atau konsekuensi dari iradah tersebut. Nah, beliau mengatakan idil iradatul kauniyah. Adapun iradah al-kauniyah labudda min wuqu'il murad alladhi aradahullah. Jadi iradah al-kauniyah yang tadi maknanya adalah kehendak, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu pasti terjadi. Fayata'ayan an yaqa, pasti dan itu akan terjadi. Wa yata'allaq fi ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbuhu, dan itu pasti iradah yang sifatnya masyiah, kehendak, itu kata beliau pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki itu pasti dan pasti itu akan terjadi. Dan apa yang terjadi itu pasti itu di dalamnya baik apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai atau apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Yakni la yalzam an yakunal murad mahbuban ilallah. Artinya apa yang terjadi itu tidak mesti dan harus itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin yalzam min hadil iradah al-wuqu', tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti dan akan terjadi. Nah, itu iradah al-kauniyah. Wal iradatu syar'iyyah, adapun iradah syar'iyyah bila mengatakan la yalzam fiha wuqu'ul murad. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu tidak mesti harus terjadi, dan itu adalah iradatu syar'iyyah. Wa takhtassu bima ahabba, dan ini hanya konsennya khususnya kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala alaqata laha fi makariha, dan tidak ada hubungan dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, sebagaimana mu'alif membacakan firman Allah, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dan ini disebut adalah iradatun syar'iyah. Ya, iradatun syar'iyah tadi kita katakan bahwa tidak mesti harus terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia concern kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu litahhirakum." Dan ini salah satu juga contoh firman Allah yang berkaitan tentang iradah syar'iyyah. "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha." Dan ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan." Jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, dan ini juga salah satu contoh di antara iradah kauniyah. Atau juga salah satu di antara contoh iradah kauniyah juga Allah mengatakan walau sya'allah maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jika Allah berkehendak maktatalu, maka tidak akan terbunuh, walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa perbedaan antara iradah asy-syar'iyyah wal iradah al-kauniyah. Yang tadi kita diingatkan oleh mu'allif bahwasanya iradah al-kauniyah itu masya'a, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala la budda min wuqu'i fiha. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti itu akan terjadi, dan itu baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iradah asy-syar'iyyah, yaitu fima ahabba, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mesti dan dia terjadi, ya, tidak mesti dan wuku, dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mu'allif mengatakan di sini fa idza qala qail halillahu ta'ala yuridu syarr, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah keburukan, faqulna amma syar'an fala. Kalau dia iradah syar'iyyah, maka Allah tidak menginginkan sebuah keburukan. Wa amma qawlan na'am. Tapi kalau iradah kauniyah, iya. Na'am, kata mu'alif rahimahullahu jalla wa'ala. Walakin i'lam anna syar' alladhi yuriduhullah. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya keburukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaunan, yaitu iradah kaunan. Huwa syar'u al-idhafi. Tetapi keburukan yang sifatnya idhafi. walaysa syarrul mahdha, tetapi bukan mahdha yaitu fisiknya, wa huwa syarrun idhafi bi'tibaril murad, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebagaimana contoh beliau mengatakan di sini, fal jadbu wal qahtu wal marad, katakanlah seperti panceklik atau kemudian sakit, wal maut, kemudian kematian. Dan ini salah satu di antara beliau contohkan, wa faqdul mal, atau kita hilang dari kita adalah harta, wa ma asbaha dzalika hada syarrun, atau yang semisalnya. Tentukah ini semua kan merupakan keburukan. Lakin qaulullah yuriduhu fa huwa khair, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu dengan iradah kauniyah, maka itulah kebaikan, la syarr, bukan sebuah keburukan. Fa mathalan, sebagai contoh beliau mengatakan, al-mataru khairun, hujan itu tentu kebaikan. Lakin qad yakunu syarran, tetapi bisa jadi hujan itu adalah bisa buruk atau celaka, idza hadamal bina, jika hujan itu menghantam bangunan-bangunan, wa aghraqal mal, atau dia bisa menenggelamkan harta-harta manusia. Hinama yakunu syarran nisbiyah, tetapi itu syarr nisbiyah yaitu idhafi. Wa in kana fil asli khairan, tetapi asal hujan itu adalah dia kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu di antara hal yang diingatkan oleh mu'alif, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini may yuridillahu bihi khairan, dan oleh karenanya beliau mengambil sebuah faidah bahwasanya hadis ini salah satu faidahnya menetapkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, imma qauniyah wa imma syari'iyah. Wa amma kauniyah, adapun iradah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu yang sifatnya adalah syaa, yang Allah kehendaki, dan itu pasti dan terjadi, baik apa yang dicintai atau apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau iradah syari'iyah, arada yakni ahabba, apa yang dikehendaki maksudnya apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza la yalzam wuku, dan ini tidak mesti terjadi. Wallahu ta'ala alam. Dan ini diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, saudaraku yang kami muliakan, beliau menyebutkan di sini, annal insana yanbaghi lahu an yata'arrada lil khair bittafaqquh fid din. Maka diantara petunjuk kepada kita semua bahwa hendaklah manusia itu berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukan sebuah kebaikan. Dan salah satu untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya di dunia dan akhirat adalah dengan kita bertafakuh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya salah satu untuk bisa kita mendapatkan pemahaman atau dimudahkan oleh Allah pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka wasilah-wasilah atau cara-cara dan ikhtiar usaha apa yang bisa dengannya kita dipahamkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan agama Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha kita untuk menggapainya, dan kita lakukan seperti kita berdoa, kemudian belajar, membeli buku, kemudian bermajelis dan menuntut ilmu dan seterusnya. Dan ini adalah wasilah-wasilah agar kita bisa mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, dan itu salah satunya adalah beliau mengatakan dengan kita tafakuh, yaitu belajar, kemudian menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, itu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Kemudian beliau juga mengatakan al-hathu 'alal fiqhi fid din, juga motivasi kepada kita semua untuk terus kita bertafakuh dalam agama Allah Subhanahu wa taala, li'annahu wasilatun ila hadal khair, karena tafakuh fid din itu merupakan wasilah untuk bisa kita memperoleh seluruh kebaikan dunia dan akhiratnya. Baik saudaraku, kita akan lanjutkan bacaan hadis ini di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Iya, kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang baru kita baca juga beliau mengatakan anna li iradatillahi ta'ala alamatin zahirah, bahwa apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, dan itu ada indikasinya, ada tanda-tanda yang nampak. Dan salah satu tanda tersebut beliau mengatakan li iradatillayil khair bil abdi alamat, famin alamatil khair al-fiqhu fid din. Dan ini beliau mengatakan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan seluruhnya buat hamba. Dan tanda tersebut bahwa Allah memberikan kebaikan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala fakihkan hamba tersebut akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dengan kita diberikan taufik pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak hanya sebatas tentang a'malul mukallafin, tetapi baik tentang masalah akidah, masalah fikih, karena di sini disebutkan oleh mu'alif yaitu ahkam yashmal ahkamuddin, seluruh hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk di antara indikasi Allah memberikan taufik dan kebaikan seluruhnya buat kita dunia dan akhiratnya. Bagaimana tidak? Semua aktivitas kehidupan kita itu di atas ilmu. Kalau tidak di atas ilmu itu tidak akan melahirkan kebaikan buat kita semua. Coba kita bayangkan saat kita berpakaian saja, makan, minum, itu harus di atas ilmu yang baik. Berbakti sama orang tua, baca Al-Quran, sedekah, haji, umrah, dan muamalah kita kepada tetangga, berbuat baik, itu semua di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi mereka yang difahamkan oleh Allah tentang ahkamuddin, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas indikasi tanda bahwa Allah memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Nah, kemudian juga beliau mengatakan anal fiqha fi ghairi din la yuhmad wa la yudham, bahwa seseorang saat dia bertafakuh selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak terpuji dan tidak tercelah. Ya, seperti kita ilmu dunia, seperti bagaimana kita mempelajari ilmu terkait memperbaiki kereta atau yang semacamnya. Ini tidak terpuji dan juga tidak tercelah. Akan tetapi sekali lagi itu adalah wasilah, ya, untuk kita mendapatkan hal-hal yang terpuji, sebagaimana beliau mengatakan bal in kana wasilah li mahmudin kana mahmudan. Tetapi kalau seandainya itu sebagai wasilah, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan wasilah untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu akan mendapat pujian dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya, jika ilmu-ilmu yang kita pelajari selain agama Allah itu tidak terpuji, ya, ghairu mahmud, maka justru juga apa yang kita peroleh juga tidak akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini juga beliau sebagai penutup beliau mengatakan al-bisyaratu al-azimatu liman razzaqahullahu al-fiqha fid din. Salah satu kabar gembira yang Allah segerakan bagi mereka yang Allah berikan karunia dan taufik, yaitu pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya anna Allah arada bihi khairan, karena Allah menginginkan bagi hamba tersebut kebaikan seluruhnya, seluruh kebaikan. Fayakunu hadza dakhilan fi qaulihi ta'ala, dan ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka adalah kabar gembira baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Baik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di sini, lakin qad yaqulu qa'il, tetapi ada sebagian orang berkata, innana nara ba'dal ulama indahum fiqhul aqdi wal amali wa ma'a dhalika hum ala janibin kabir minal ma'asi wal fusuq. Ada seseorang mengatakan, innana nara, kami melihat ada sebagian ulama fa indahum fiqhul aqdi wal amali, dia memiliki sebuah pemahaman yang baik tentang akidah kemudian amal, akan tetapi di samping itu juga mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemudian kefasikan. Panakul, maka beliau mengatakan haula ilaisa fuqaha. Kalau hal itu kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita, hakikatnya mereka itu bukanlah orang-orang fuqaha. Balhum qurra, akan tetapi mereka lah seorang pembaca saja. Wa hunaka farqun bainal faqih wal qari, karena di sana ada perbedaan antara orang yang faqih kemudian orang yang membaca. Wa bihadza qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, oleh karenanya sahabat yang mulia Ibn Mas'ud semoga Allah meridhainya, dia mengatakan kaifa bikum idza kathura qura'ukum wa qalla fuqaha'ukum, bagaimana kondisi kalian jika kalian mendapatkan di tengah-tengah kalian banyak orang yang ya banyak yang membaca di antara kalian dan juga sedikit dari fuqaha kalian. Maka beliau mengatakan di sini juga al-faqihu fid din fil waqi'. Sementara orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah alladhi ya'lamul ahkam wa asrar asy-syari'ah wa hikamaha. Mereka lah orang-orang yang faham tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian asrarus syariah wa hikamah dan kemudian hikmah dan rahasia dari syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya'budullah azza wa jalla bi muqtadaha. Kemudian mereka beribadah kepada Allah di atas konsekuensi dari apa yang mereka fahami, dari apa yang mereka berlandas di atas ilmu yang mereka ketahui. Wa illa falaysa bifaqih. Kalau seandainya mereka kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, artinya beribadah di atas ilmu yang mereka hari ini pahami, maka mereka hakikatnya bukan seorang yang faqih, tetapi mereka adalah orang-orang yang qurra. Baik saudaraku, kaum muslimin, sahabat yang kami muliakan, tentu hadis yang baru saja kita baca mendapat salah satu di antara hadis yang menjelaskan begitu besar keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu itu adalah wasilah agar Allah berikan taufik dan karunia agar kita dimudahkan untuk faham dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudaraku yang kami muliakan, kita akan lanjutkan bacaan hadis kita di hadis berikutnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizan athqal min husnil khuluq akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa sahahahu. Di sini mu'allif mengatakan dari sahabat yang mulia Abi Darda, semoga Allah meridainya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai' fil mizan." Tidak ada sesuatu di dalam timbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Hadis dikuatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis tersebut. Naam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu Abu Daud Kitabul Adabi babu fi husnil khuluq nomor 4799 wa Tirmizi Kitabul Birri Wasillah. Adapun Imam Tirmizi dari Kitab Al-Bir Wasillah babu ma jaa fi husnil khuluq nomor 2003. Saudaraku yang kami muliakan, hadis yang kita baca barusan saja ini merupakan salah satu di antara hadis yang menjelaskan juga keutamaan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita dengar merupakan salah satu di antara sebab yang dengannya timbangan seseorang itu akan berat. Artinya tidak ada sesuatu yang amat berat di timbangan melainkan adalah akhlak yang baik. Dan ini sekali lagi kepada kita semua, hadis ini tidak hanya memotivasi kita tentang keutamaan akhlak yang mulia, tetapi juga ini memotivasi kita agar kita terus ya menjalankan aktivitas kehidupan kita itu, baik kita muamalah kepada diri kita, muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita kepada orang lain, maka landasannya adalah akhlak yang mulia. Artinya terus kita berusaha belajar untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, oleh karenanya saat seorang ya at-tabi'in ya Hasan al-Basri rahimahullahu jalla wa ala saat ditanya tentang hakikat ya mendefinisikan tentang hakikat akhlak yang baik, beliau tidak keluar dari 3 rukun akhlak yang baik itu yang kita kenal, sering kita diingatkan oleh para ulama kita yang disebut dengan badlul ma'ruf, yaitu kita ringan tangan. Yang kedua adalah kaful adha, yaitu tidak cukup dengan kita mengganggu. Kemudian talaqatul wajah, kemudian wajah yang berseri-seri. Inilah salah satu 3 rukun yang disebut oleh Imam Hasan al-Basri tentang hakikat akhlak yang mulia ini. Bagi kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, konsenlah kita kepada 3 rukun ini. Yaitu yang pertama adalah badl ma'ruf, ringan tangan. Maksudnya adalah baik tenaga kita, fisik kita, waktu kita, maka ringankanlah untuk kita bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. untuk kita bisa membantu saudara dan saudari kita yang membutuhkan. Saat saudara kita membutuhkan tenaga kita, maka ringanlah kita untuk membantunya. Saat saudara kita membutuhkan waktu dan tenaga kita, bahkan pola pikir kita, maka manfaatkan selama itu di atas ketaatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun butuh dia untuk kita belajar kepadanya, untuk belajar tahsin, ajarkanlah dia. Saat dia butuh tentang cara berwudu dan sholat, jika kita ada waktu, maka ajarkan dia atau beri kita pelajaran kepadanya. Atau saat dia sakit, kita menjenguk dan bahkan kita membantunya untuk kita pindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, atau kita bantu dia untuk pembayaran sebagainya jika dia tak membutuhkan. Dan ini salah satu di antara akhlak yang mulia. Yang kedua adalah kaful adza, tidak kita mengganggu. Kaf itu adalah cukup. Kemudian adat, cukup tidak kita mengganggu. Artinya tahan untuk tidak mengganggu. Artinya tahan hati kita, saudaraku yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahan lisan kita untuk tidak mencemooh saudara kita, tidak menyakiti saudara kita, tidak menggibahnya, bahkan tidak memfitnahnya atau berdusta atas saudara-saudara kita dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tahan perilaku kita untuk tidak memukul atau mengambil harta orang atau mencelakai dan mencederai mereka dengan pukulan kita, tendangan kita, dan fisik kita. Maka tahan untuk tidak kita mengganggu. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan kebaikan, ya tahan diri kita ini. Mulut tidak mencemooh, tidak mencelah, menghina, memfitnah. Begitu juga perilaku ditahan untuk tidak mengganggu mereka, menzolimi, memukul, membunuh, dan sebagainya, mengambil harta mereka. Oleh karenanya, saudara kita rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak mampu berbuat kebaikan, badlul ma'ruf, yaitu berusaha untuk melakukan kebaikan. Dengan ringan tangan, ringan tenaga, ringan harta, ringan waktu, ringan ilmu. Kalau tidak bisa kita berusaha mendatangkan kebaikan buat saudara-saudari kita, maka tips yang kedua adalah kaful adza, tahan dari setiap anggota tubuh kita, baik hati kita, tidak ada rasa hasad pada saudara kita, tahan, jangan sampai kita aplikasikan. Marah juga tidak kita aplikasikan. Konsekuensi dari kemarahan kita, hasad kita, bahkan juga lisan kita tahan untuk tidak menggibah, bahkan perbuatan kita tidak mengambil harta orang, bahkan memukul dan sebagainya. Kalau seandainya kita tidak mampu berbuat kebaikan, kemudian tidak mampu untuk menahan, kemudian solusi yang berikutnya talaqatul wajah, yaitu bersenyum. Saat kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, bayangkan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah indahnya Islam. Saat kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim dengan wajah yang berseri, itu merupakan salah satu di antara kebaikan dan itu bentuk di antara akhlak yang mulia. Karena saat seseorang bertemu dengan saudara yang lain dengan wajah yang berseri, ini merupakan salah satu pintu potensi, maka dia akan menjalinkan hubungan komunikasi yang berikutnya yang bagus. Beda dengan orang yang suram, tiba-tiba langsung marah dan sebagainya. Ini sulit untuk terbuka baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Maka oleh karenanya, ini salah satu di antara hadis kepada kita semua, bahwa Nabi memotivasi kita. Sesuatu yang berat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, saat seluruh amal kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kabarkan, "Ma min syai' fil mizan athqal." Tidak ada sesuatu di timbangan itu athqal, lebih berat, min husnil khuluq, ketimbang akhlak yang baik. Artinya, akhlak yang baik merupakan salah satu hal yang kelak di mizan itu akan berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hadis ini tidak mengabarkan kepada kita semua bahwa amalan yang berat di mizan adalah hal yang baik. Tidak cukup sampai di situ, tetapi kita diminta untuk terus berusaha berakhlak yang mulia, badul ma'ruf, kaful adza, kemudian talaqatul wajah, sebagaimana Imam Hasan al-Basri mengatakan. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang kita baca dari hadis-hadis yang tadi kita dengar bermanfaat buat kita semuanya. Jika ada khilaf dan salah, saya minta ampun kepada Allah dan kepada kita semuanya. Saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bissawab.